Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman mancing mania. Hari ini saya mau review sedikit sekaligus unbox ya, yaitu adalah reel yang dari Maguro Iskoro. Maguro Iskoro ini kayaknya pengeluarannya sudah lama mungkin ini ya. Ini mungkin pengeluarannya sudah 4-5 tahun yang telah lewat. Nah, karena saya melihat, kenapa saya jadi kepingin ini loh mas, dia menceritakan bahwa ini adalah, wah kuku nih kayak ngene. Iskoro ini adalah solid and strong by casting. Nah, jadi bahannya itu kayak sejenis full aluminium. Katanya sih gitu. Nah, gitu ya. Bait casting reel aluminium full. Ini enggak ada spesifikasinya, enggak ada. Nah, cuma ada adanya di sini spesifikasinya. Rasio 7:6 ball bearing sudah anti reperasi. Solid and strong bait casting. Ayo kita buka aja langsung tanpa basa-basi. Oke. Ini kitab-kitabnya enggak usah di-review ya. Biarin aja. Oke, langsung kita buka. Ini adalah, wah, warnanya itu loh. Wah, mantap. Mantap, Pak Eko, mantap. Ini adalah Iskoro yang dari Maguro. Wah. Nah, itu loh, Mas. Kelebihannya. Yang saya tertarik itu adalah metal frame. Artinya bodinya ini berbahan metal. Berbahan metal yang sangat cantik dan sangat solid. Benar sekali, sangat solid ya. Jadi yang udah pas katanya sih, nah kalau ini plastik ya, ketahuan bunyinya. Nah ini aluminium, nah ini plastik. Kalau yang ini plastik, tapi kalau yang ini, oh ini aluminium katanya, nggak tahu juga ya. Nah ini juga aluminium. Berarti yang plastik cuma ini ya. Waduh, ini apa ini? Kok suaranya kayak gini? Plastik mungkin ya. Plastik mungkin. Gak tahu juga. Yuk. Dari putaran handle mas, sangat smooth dan halus. Wah, enak ini. Ini adalah dia menggunakan brake system tanpa menggunakan sentri punggal. Kalau handle agak pendek mas ya, pendek beneran mas, agak pendek. Tapi nanti kan bisa kita ganti pakai yang apa itu, yang istimewa itu, Gemexus. Alah mas, mahalan handlenya daripada reelnya, percuma. Nikmatin yang ada aja dulu. Oke, untuk dari cara membukanya, oh ini nih. Oh iya teman-teman, ini adalah made in Korea. Untuk yang ini made in Korea. Terus kakinya, oh kakinya aluminium. Aluminium ya kakinya. Coba kita lihat dari segi, oh ditarik ke depan, kita dorong gini ya. Nah, dia sistem ada 5 magnetic brake. Laharnya besar ini ya, lubang laharnya loh, ukuran berapa ini? Oh memang besar mereka ini, sangat besar teman-teman. Coba sampean kita lihat ya, harus perlahan mainkannya ini, nggak usah perlu pakai kekerasan. Duh, tipi ya ini. Ya, ikinya besar mas. Berarti ukuran laharnya ini ukuran berapa ini, nggak tahu ya. Pokoknya besar daripada yang biasanya. Kayak lahar Speed Demon saya dulu itu loh. Ini kalau bahannya tebal mas ya, spoolnya tebal sekali. Dan dia sudah, oh ini tempatnya magnetnya ngerem di sini.
untuk pin penyangga ke pinion gearnya seperti ini ya teman-teman. Memang punya dia sendiri ini, gak bisa diaplikasikan punya yang lain, jadi punya Maguro sendiri. Oh, aluminium, mungkin ini bukan CNC ya, hanya mesin massal biasa. Wah, di dalam sini ada laker juga. Terus di tensionnya gimana ini? Memang kalau pengerjaan dari tutup tension, kenop tensionnya agak kurang anu ya, kurang rapi. Ya wajar lah, mau gimana lagi Mas? Harga murah kok. Masa rel 500-an maunya istimewa. Ya beli Curado dong. Oh, berarti kelahar di sepul ini ada 3 ya. Nah, ini sangat bagus untuk saat kita pick dengan ikan yang besar, apalagi semacam ikan hiu itu ya. Kalau saat kita melawan ikan hiu ini sangat bagus. Saya penasaran ini apa tuh? Oh, aluminium apa? Aluminium mungkin ini ya. Apa plastik nih? Plastik kayaknya ini, teman-teman. Kayaknya star drag-nya ini plastik. Tapi sudah clicker ya, kalau tensionnya belum. Oke. Apalagi yang perlu direview. Sudah terpasang dengan baik. Oke. Wah, memang putaran sangat smooth, teman-teman. Memang smooth ya. Memang smooth. Saya akuin smoothnya. Enak sekali. Sesuai ya. Kalau reel Maguro ini bukan dari spinningnya aja yang smooth, ternyata BC-nya pun juga sangat smooth. Bukan smooth ya, yang smooth yang bisa gigit itu bukan, tapi smooth. Nah, itu loh maksud saya. Nanti salah artikan. Kok smooth, Mas? Smooth. Nah, maksudnya itu bukan si, bukan smooth. Bukan simut, bukan. Smooth. Smooth. Halus putarannya, tapi handle-nya ini kependekan, Mas. Nah. Jadi ini sangat rekomendasi sekali ya. Karena di saat kita pick dengan ikan itu adalah yang utama itu adalah kakinya ini loh. Bukan kaki sampean itu ya. Sampean tinggal pasang kuda-kuda, tinggal gentak, enak posisinya. Kalau ini kakinya, kalau bahannya grafit bagus, enggak apa-apa. Kadang-kadang sering kendala itu patah di sini, tapi kalau bahannya ini metal, berarti ini bagus Mas kakinya saat kita pick dengan ikan besar seperti hiu, ikan paus, toman dan sebagainya. Pokoknya sejenis kayak buaya, kadal, biawak dan sebagainya itu bisa naik ini ditariknya. Karena dia mempunyai kecepatan itu rasionya 7 banding 1. 7 banding 1 ini lumayan kalau dihitungan di motor itu Mas. Itu mungkin sejenis kayak Anu Satria 2 tak melawan RX King. Wah, ini kencang ini. Ini dijamin ini mantap pokoknya. Saya suka ini. Magnetic break-nya agak kecil, masih kecil sekali, Mas. Aduh. Sama kuku saya aja tutup ini. Waduh, pelit amat sih. Amat aja enggak pelit ngasih tutup magnetik kayak gini. Wah, kencangnya, Mas. Mas, ya wes, Mas. Ini aja dulu review saya hari ini adalah Maguro Iskoro 101 body berbahan metal frame, yang di sini cuma plastik, di sini berbahan frame. Iskoro 101 sangat mantap dan harganya murah meriah, kurang lebih Rp500.000. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Jangan lupa jika ingin punya red base casting yang murah, yang solid, coba tes dulu Maguro Iskoro ini. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.